besok umat aku akan ada penyakit wahan, takut mati dan sayang kepada dunia. Hubud dunia. Dan ketika itu Dajjal pun datang. Dan dia tawar benda yang sama, iaitu harta benda dunia. Dunia tak salah. Dunia tak salah. Apabila dunia itu, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu mereka ini mencari dunia untuk kepentingan akhirat. Cari dunia untuk kepentingan akhirat. Tak salah. Tetapi yang salahnya apabila kita telah lupa akan keduniaan, lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dunia yang ditawarkan kepada kita, sehingga kita menjualkan akidah. Macam mana yang berlaku kepada orang yang apabila mengaku Dajjal itu sebagai tu Tuhan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كحضره الله رب الجلال dengan hidayah taufiq i'anah dan ta'yid syukur kita kerana Allah memberikan masih memberikan kita ruang dan peluang untuk berbuat kebaikan. Yang paling kita takut apabila Allah cabut ruang dan peluang itu tanpa kita sedar. Peluang dan ruang untuk berbuat baik itu dicabut sedikit demi sedikit tanpa kita sedar. Yang ini paling kita takut. Ya. Sebab dalam keadaan tersebut kita merasakan kita sedang buat baik dan kita adalah orang baik. Walhal kebaikan itu telah mula diambil sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh ulama iaitu sesat di dalam terang. Sesat dalam gelap, orang berusaha untuk keluar daripada kegelapan. Tapi kalau sesat di dalam terang, dia tak sedar yang dia sesat. Ya. Yang ini bahaya. Bila dia sesat dalam terang, dia tak sedar dia sesat. Jadi usaha ke arah untuk keluar daripada kesesatan itu tak ada. Sebab dia kata dia tak sesat. Ya, dia kata dia tak sesat. Tapi orang yang sesat di dalam gelap itu, dia akan berusaha mencari walaupun setitik setitik cahaya. Dia akan keluar, dia akan cari, dia usaha untuk mencari walaupun setitik daripada cahaya itu. Tersambung kitab kita muka surat 33 baris yang ketiga daripada bawah kedua. Masih dalam bab berkenaan dengan makhluk lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa kita kena jauh daripada makhluk yang tidak membantu kita untuk hampir kepada Allah, dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Orang ingat diri mereka, kebanyakan manusia dia rasa diri dia hebat. Kebanyakan manusia dia rasa diri dia hebat dengan apa yang ada pada dia. Orang yang hebat adalah orang yang hebat pada sisi Allah. Iblis ni dia rasa diri hebat. Dia rasa dia ni dah hebat. Kenapa dia rasa dia dah hebat?
Sebab dia ibadat ribuan tahun. Dia bukan, dahi dia bukan hitam satu calik tuan-tuan. Ingat dah, penuh kot satu dahi hitam kot. Ribuan tahun. Kemudian alim iblis ini, tempat rujuk malaikat. Kawan dia tak macam kawan kita. Kita kawan-kawan kita ada kawan baik, ada kawan-kawan set-set karaoke pun ada kan. Kawan kita. Iblis ini asal dia kawan dia malaikat. Kira top 10 ni lah. Kawan dia ni Jibril. Bukan calang-calang orang tuan-tuan. Bukan calang-calang makhluk, Jibril. Jibril alaihissalam. Tapi sebab dia rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat. Jadi bila dia rasa dia hebat, dia lupa. Dia lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini saya nak bagi perumpamaan. Iblis ni hablum minallah dia cukup kuat. Hablum minallah dia cukup kuat. Dia ibadat, ilmu dia hebat, zikir dia hebat. Tang mana dia jatuh? Bila datang hablum minannas. Datang Nabi Adam. Baik, apa saya nak bawa? Sekuat manalah hablum minallah, gagal hablum minannas. Gagal hablum minallah. Sekuat mana hablum minannas, meninggalkan hablum minallah, tertolak hablum minallah. Tertolak hablum minan, hablum minannas. Saya ulang balik. Sekuat mana, sehebat mana hablum minallah, gagal hablum minannas, tertolak hablum minallah. Sehebat mana hablum minannas, meninggalkan hablum minallah, tidak diterima hablum minan, hablum minannas. Iman ini hablum minallah. Orang kafir kalau dia buat baik, tidak beriman pada Allah, tidak terima kebaikan orang-orang kafir. Dia sedekah, dia jadi kebaikan tetapi tidak jadi amal soleh. Mana? Dia tak ada masalah. Kita sembahyang cantik, tahajud cantik, duha semua buat. Baca Quran, masya-Allah. Khatam sebulan sekali. Bukan Syawal, bukan Ramadan sahaja. Syawal pun sebulan sekali. Memang istiqamah masya-Allah. Tapi tang hablu minan nas kita gagal. Dengan jiran sebelah kita gaduh. Hasad masih ada. Tamak masih ada. Tang mana tamak? Baru ni korban. Nampak tak? Ada tak benda tu? Tu hablum minannas tu. Kita bukan nak bangkitkan isu, tidak. Tapi kita nak muhasabah. Selagi hablum minannas ni tak selesai. Hablum minannas ni tak selesai. Hablum minallah habis. Saya bagi lagi satu contoh. Ini tuan-tuan semua faham. Kita semayang hebat, zikir hebat, wirid hebat, maksurat baca, mengumpat tak tinggal. Hablum minallah, habis tak? Habis. Jadi hablum minannas ini, seumpama baru ni korban, tamak ni, hasad ni, dia pahala ke dosa? Sajalah kita bincang, kita saja bincang-bincang, takut terlupa. Takut duduk tukar pula pahala ustaz. Dia bertukar, dia di pahala ustaz. Kalau pahala tak apalah. Kalau kita pegang tamak hasad ini satu kebaikan, tafadhal mashkura, kata orang Arab, buat terus. Tapi kalau kita belajar, kita pegang bahawa tamak hasad ini satu kejahatan dan maksiat, bermakna tamak dan hasad ini berkait dengan hablum minan, hablum minannas. Dia tak kena pada hablum minan, tetapi setiap hablum minannas mesti mengikut hablum minan, hablum minallah. Ini penting dia, hablum minallah wa hablum minannas. Dia tak boleh ambil hablum minallah saja, tak boleh ambil hablum minannas saja. Maka kedua-dua ni kena seiring. Kedua-dua kena seiring, barulah sempurna seseorang itu. Baik.
Kenapa kita kena? Masya Allah. Eh, kita kena ni apa? Meninggalkan makhluk yang tidak boleh membantu kita untuk hampir kepada Allah, kerana memutuskan tamak daripada mereka itu sekali-kali. Dan mudah atasmu pekerjaan mereka itu, kerana bahawasanya orang yang tiada harap akan manfaatnya dan tiada takut mudaratnya, maka adanya dan tiadanya bersamaan. Jadi kenapa kita tinggalkan orang-orang ini? Sebab kita tak nak jatuh kepada perkara kejahatan. Zaman ini zaman yang disebut oleh Nabi, orang jahat itu lebih banyak daripada orang baik. Walau rupanya baik. Saya di madrasah, saya cakap dengan jamaah pelajar. Saya kata, Allah tengok tak serban kita, tengok tak jubah kita, tengok tak ridha kita. Kita pakai serban, kita pakai jubah, kita pakai ridha. Nabi suka tak agak-agak? Belum tentu. Sekiranya batin kita tidak mengikut Nabi. Kita selawat. Selawat dekat sini. Tapi sini selawat tak? Baik, Abdullah bin Ubay selawat tak? Saya selalu bawa cerita yang sama. Sebab Abdullah bin Ubay hidup zaman Nabi. Hidup zaman semayang dengan Nabi, solat jamaah dengan Nabi. Masya Allah, hebat. Abdullah bin Ubay ni kalau dia tengok pada zahir, hebat. Tapi hati dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Bila dia pergi kepada orang yang beriman, dia kata kami beriman, tapi dia pergi kepada syaitan-syaitan mereka itu, yakni Yahudi. Dia kata apa? Inna ma'akum, aku ni sama dengan kamu, kata dia. Hati ni membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci Allah, benci Islam. Maka dalam hati kita ada tak perkara yang kita langgar Allah, kita langgar perintah Allah, kita tak boleh terima Islam itu dalam kehidupan kita? Kalau adalah, maka ketika itu ciri-ciri Abdullah bin Ubay ini ada dalam diri kita. Ibadat kita terima insya-Allah. Bab muamalat, bab munakahat, bab jinayah, adakah semua itu kita terima? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu seluruh, bukan separuh-separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu percaya, yakin dengan sebahagian daripada kitab, dan kamu mengkufurkan, kamu lawan, kamu langgar sebahagian daripada kitab? Makna nak cakap apa? Apakah kamu yakin dengan Allah separuh, kamu langgar Allah separuh, kamu ikut Allah separuh, kamu langgar Allah separuh? Makin ini yang dikatakan orang yang masih lagi di dalam kemurkaan Allah. Kita bukan duduk zaman, selalu saya cakap tuan-tuan, kita bukan zaman dulu-dulu, 20 tahun dulu. Tanda kiamat yang Allah sebutkan banyak dah jadi. Banyak dah jadi. Mari kita ingat tak ada apa-apa. Rupanya itu sebahagian daripada tanda yang Allah nak hancurkan alam ini. Apa dia? Antara salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW, bila sampai hampirnya kiamah, Allah akan matikan orang yang soleh-soleh. Itu yang saya sebut dengan tuan-tuan pada kuliah-kuliah kita dulu. Lepas itu macam pelik kita tengok orang sekarang ni banyak mati malam Jumaat. Mati ketika semayang, mati tengah sujud, mati tengah apa. Cara mati tu mati orang baik. Bila mati, cara mati yang baik bermakna matinya baik. Dan orang tu orang baik. Nampak? Jadi ini semua tanda-tandanya yang Rasulullah sebut di dalam hadis.
yang kita tak ambil pun perkara ni, ya, tak menjadikan ia satu perkara yang menjadikan kita boleh takut pada Allah, kita boleh jadi dekat dengan Allah apabila Allah menyatakan akan tanda-tanda untuk Allah hancurkan alam ini. Ya. Itu yang saya cakap pada kuliah-kuliah saya yang lain. Saya kata apa? Zaman ini, zaman orang mula menuju ke arah materialistik. Semua orang tengah cari macam mana nak cari income. Side income, back income, front income, lagi apa lagi. Semua income. Orang semua tengah cari duit. Ya tak ya? Orang sibuk tengah menuju ke arah tu. Nampak? Besok kalau orang menuju ke arah tu, baik. Besok kalau Dajjal datang, Dajjal dia tawarkan ilmu ke dia tawarkan material? Ha, ni paling dia takut. Tak kala semua orang menuju ke arah itu, Dajjal datang. Tak kala semua orang menuju ke arah tu, Dajjal datang. Dan Dajjal tawarkan benda yang sama. Baik. Satu contoh paling mudah tuan-tuan nak faham. Kita sekarang ni tengah cari siapa nak bagi aku pinjam duit. Siapa nak bagi aku pinjam duit ni? Tak? Ya? Yeah? Kita cari ketika itu ada orang datang. Saya boleh bagi pinjam. Tak payah bayar tak pun. Syarat kau mengaku aku jadi Tuhan. Sama tak dengan konsep Dajjal? Sama. Dajjal bagi kita material tanpa bayar balik. Kau tak payah bayar kat aku balik. Syaratnya engkau mengaku aku sebagai Tuhan. Tatkala semua orang menuju ke arah itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok umat aku akan ada penyakit wahan, takut mati dan sayang kepada dunia. Hubbud dunia. Dan ketika itu Dajjal pun datang. Dan dia tawar benda yang sama, iaitu harta benda dunia. Dunia tak salah. Dunia tak salah. Apabila dunia itu, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu mereka ini mencari dunia untuk kepentingan akhirat. Cari dunia untuk kepentingan akhirat. Tak salah. Tetapi yang salahnya apabila kita telah lupa akan keduniaan, lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dunia yang ditawarkan kepada kita, sehingga kita menjualkan akidah. Macam mana yang berlaku kepada orang yang apabila mengaku Dajjal itu sebagai tu Tuhan. Dia tak boleh tahan akidah dia. Sebab ketika itu dia nampak material tu, tepuk saja bumi keluar emas berketul-ketul. Ini bukan emas dinar yang keping-keping yang tuan-tuan kumpul tu, bukan. Itu berapa gram itu? 1 gram. Ini tepuk ketul-ketul, kilo-kilo punya bay. Main kilo punya. Nak berapa ambil, ya bawa balik. Ketika itu, masa itu kita akan tergugat. Kerana hati kita ini telah dipenuhi dengan daki-daki keduniaan yang tidak boleh bawa untuk takut kepada Allah. Ini yang kita jadi takut ni. Ini penting dia tuan-tuan. Penting dia apabila kita kembali balik kepada Allah dan menjadi ulul albab. Ulul albab ni apa ni? Ini ayat yang selalu dibaca oleh imam-imam. Ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sampai akhir. Ayat tu. Apa dia? Akal mereka gunakan untuk hampir kepada Allah, takut dengan Allah, dekat dengan Allah. Bukan akal mereka ini, mereka fikirkan sepenuhnya untuk kehidupan yang mereka akan tinggalkan. Baik, yang ketiga, melihat akan kebinasaan mereka itu dan teringat yang demikian itu dan berulang-ulang pada hati engkau.
Maka bahawasanya segala arkan ini, yang tiga ini, apabila melazimkan dia, menolak akan dikau daripada bertolan bagi makhluk dan berhadap kepada Babullah. Jadi kita tinggalkan makhluk sekeliling yang tak boleh ajak kita pada kebaikan, langsung kita dekat dengan Babullah, pintu Allah. Pintu Allah ni apa? Ibadah, buat baik. Ya, yeah. Saya tak baik lagi ke ustaz? Bukan tak baik. Ya. Yeah. Baik dah, tapi ada benda jahat lagi yang kita buat yang merosakkan kebaikan. Kita semayang dah semayang. Tapi kadang-kadang, ya, yeah, ujub dalam diri ada, hasad masih tak buang, kibir masih banyak, ya. Yeah. Suuzon masih banyak, ya. Yeah. Benda-benda ni tuan-tuan, mengumpat tak tinggal, Masya Allah, eh? Buruk sangka sesama sendiri tidak tinggal, Masya Allah, eh? Jadi benda-benda ni tuan-tuan, yang kita tak tinggal. Lain kita dah buat, Alhamdulillah, saya dah tak tinggal solat, Alhamdulillah, semayang dah bagus, 5 waktu, subuh dah setiap subuh di masjid, di surau, Alhamdulillah. Tapi kalau hasad tak tinggal, habis, kata Nabi. Baik, kita dah okey dah, Alhamdulillah, jangan tinggalkan kebaikan tu. Tetapi berusaha untuk memperbaiki diri dalam menghapuskan segala kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri yang merosakkan akan kebaikan. Inilah. Ya. Saya cakap dengan kawan-kawan, Masya Allah, ya, kita dah hebat dah. Nak tengok kita hebat tak hebat, tengok pada satu hari raya haji. Hebat tak kita? Kalau kita hebat, okeylah. Tak ada buruk sangka dengan orang. Itu macam dapat plastik lebih, ya. Buruk sangka, tak tanya lagi tu, tak tabayun lagi tu. Kita rasa kita hebat dah semayang tahajud. Tapi rupanya habis tahajud kita. Nampak tak? Kalau nak tahu kita hebat tidak hebat, ketika kita menerima nikmat Allah. Ketika kita menerima nikmat Allah pada ketika itu, kita ni rupanya dah hebat atau belum. Pada ketika itu, Allah, aku ni rupanya jahat lagi, Masya Allah. Jahat lagi rupanya aku ni. Walaupun aku tak tinggal semayang, aku puasa Isnin Khamis, aku dah puasa 1 Zulhijjah sampai 9, Masya Allah. Rupanya aku jahat lagi. Nampak tak? Tapi yang ni orang tak tengok. Yang ni orang tak nampak. Yang ni orang tak periksa. Yang ni orang tak nak ambil tahu. Maka ketika mereka tidak mahu ambil tahu hal-hal yang demikian, balik dalam keadaan mereka muflis kepada Allah. Tuan-tuan ada dengar tak hadis 3 golongan besok dia datang jumpa Allah, 1 orang mati syahid. Kan ada hadis dia baca, "Ya Allah, saya pergi medan perang, ya Allah, saya telah bunuh orang kafir, saya telah penggal kepala-kepala kufar." Maka Allah kata, "Kau tak mati syahid. Sebab engkau buat tu, sebab supaya orang puji engkau. Engkau adalah pahlawan yang hebat." Lalu golongan kedua datang jumpa Allah, "Ya Allah, saya ni ahlul qura, baca Quran hari-hari, Masya Allah." Sebab Nabi kata orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran itu orang hebat, kan? Allah kata, "Semuanya yang kau buat aku tak terima, kerana dalam hati engkau ada engkau menunjukkan bacaan engkau itu kepada manusia supaya orang puji engkau, suara engkau sedap, qiraat engkau sedap, taranum engkau sedap. Aku tak terima satu pun." Datang pula orang kaya hartawan datang menemui Allah, "Ya Allah, aku dah sedekah banyak, Masya Allah." Allah kata, "Aku tak terima."
Sebab masa kau nak sedekah, kau letak cek kau dalam frame, tangkap gambar, kasih semua orang tahu, kata Allah, yang ni sedekah daripada aku. Orang tahu. Kau nak supaya orang tahu, nak nama, kata Allah, aku tak terima semua amalan kamu. Ada? Jadi yang salah dia sedekah ke? Yang salahnya baca Quran ke? Yang salahnya perang sabil ke? Tidak. Yang salah dia, iaitu apabila bersangkut pertalian amalan tersebut dengan manusia. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kau buat lain kerana aku. Kau buat betul-betul kerana aku. Tak ada langsung kau mencampuri urusan ibadat ini lain daripada aku, kata Allah. Kalau kau nak aku terima semua amalan yang kau buat, maka orang yang jiwa dia takut dengan Allah, dia akan cakap apa? Aku ibadat dah lah sikit, kemudian aku buat kerana orang, Allah nak terima apa amalan aku? Nak terima apa lagi? Kita dah lah buat sikit, itu buat kerana orang. Maka nak terima apa lagi? Nak apa ada yang tinggal lagi, tuan-tuan? Apa lagi yang boleh tinggal untuk kita menagih jannah Allah? Apa lagi? Tak ada lah. Tapi kalau dah tak boleh masuk ke jannah Allah, tempat yang kedua, neraka Allah. Tak senang, tuan-tuan. Bukan senang. Itu saya cakap dengan kawan-kawan. Dajjal ni tak boleh masuk Mekah Madinah. Betul tak? Kita cakap Nabi cakap Dajjal besok dia datang, yang dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Betul, orang kata dia dapat mati kat Madinah, seronoknya. Dajjal tak ambil, tak bongkar kubur. Kalau dapat meninggal kat Mekah, seronoknya. Dajjal tak bongkar kubur. Tapi unsur-unsur Dajjal lah sampai mana? Kan dah sampai Jeddah, tuan-tuan. Jeddah dah ada kelab malam. Jeddah dah berlaku festival muzik dunia. Jeddah dah berlaku konsert K-pop yang pertama. Jeddah dengan Mekah 80 km, tuan-tuan. Jadi agak-agak dalam teori kita, Jeddah yang tak pernah masuk unsur-unsur ini telah masuk unsur-unsur ini. Agak-agak jaraknya dekat ke lambat, tuan-tuan? Tapi hasad tak buang, macam mana? Hasad tak buang, buruk sangka tak buang, daging sekilo gaduh lagi, macam mana? Kata Dajjal nak keluar, kata Imam Mahdi nak keluar, daging sekilo gaduh lagi, macam mana? Macam mana ni kita nak menghadapi fitnah Dajjal? Itu yang saya katakan, Masya Allah, Al-Kahfi, siapa yang baca Al-Kahfi selamat daripada fitnah dan. Tapi kalau baca Al-Kahfi hati masih hubu dunia, selamat tak? Kahfi baca, jangan tak baca, tapi memproses diri menjadi orang yang lebih baik, kena berusaha. Kita puasa tapi tak semayang, samalah. Orang yang puasa tapi tidak salat, puasanya tidak diterima Allah. Samalah, tuan-tuan. Kaedah dia lebih kurang. Sebab itu kita kata dah Dajjal lah semakin hampir. Tetapi kita ni tidak mengubah diri kita berusaha untuk lari daripada fitnah-fitnah ini. Kita kena lari, tuan-tuan. Kena lari. Kita bukan muda lagi. Kita kena lari dah. Zaman ni, tuan-tuan, tengok Masya Allah, manusia seperti mana binatang. Dulu mana kita dengar seorang ibu mendera anak dia sendiri, ikat dekat luar tak bagi makan.
Tuan-tuan tengok dalam hadis, apabila umat aku melakukan 15 perkara, maka akan dibalakkan dengan dua balak. Yang pertama, kerap berlaku gempa bumi. Yang kedua, Allah akan ubah wajah-wajah mereka menjadi wajah-wajah monyet. Gempa bumi kerap dah. Indonesia tahun ni berapa kali? Masya Allah. Tapi ustaz, tak ada pun orang tukar jadi monyet. Tak nampak pun, saya tak nampak pun, tak ada pun orang yang tukar kepala jadi monyet, semua kepala orang. Tapi perangai dah macam perangai monyet. Tamak, bergaduh. Kita tak bincangkan isu, kita membincangkan apa di sebalik isu yang terjadi. Apakah yang hendak dibagitahu kepada kita tentang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berlaku, supaya kita ada akal ini berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Maka orang mukmin dia akan nampak, dia akan dapat ilmu, dia akan ada hikmahnya yang dikurniakan oleh Allah. Ya Allah, apa yang kau jadikan semua ni tak ada satu pun yang tak betul. Rupanya kau nak mendidik kami supaya hampir kepada engkau. Saat nak balik dah dekat, saat dunia nak hancur dah dekat. Tapi kita berada pada tempat yang sama, perangai yang sama. Ya. Dan mengasingkan bagi ibadah akan dia, dan mengesahkan ia akan dikau. Masya Allah. Bila kita hampir kepada Allah, kita pun asingkan diri buat ibadat kepada Allah, maka Allah mempedulikan kita. Ya. Betul, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang nak Allah pedulikan dia lepas daripada segala perkara, Allah bagi jalan keluar. Nabi suruh kita baca satu tahlil. Saya pernah bagi tentang tahlil itu. Tahlil dia bunyi macam ni. La ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma azizul ghaffar. Dalam hadis tu Nabi kata, kalau susah, kalau susah dalam kesusahan, payah, baca ni Allah permudahkan. Tapi selalu kita tembak susah ni, susah apa? Susah rezeki aja. Susah duit baru baca kan. Sekarang kita susah apa? Aku ni susah ya Allah nak tinggalkan jahat. Ya Allah, aku nak tinggalkan benda jahat, hati yang jahat, diri yang jahat, susah ya Allah. Alhamdulillah, dulu aku tak semayang, maka engkau telah bagi aku semayang. Alhamdulillah, aku tak tinggal semayang, Masya Allah. Dulu aku tinggal puasa, Masya Allah. Dulu aku tinggal puasa dan sekarang aku tak tinggalkan puasa, Masya Allah. Aku dah buat, dulu aku tak kenal masjid, ya Allah. Dulu aku tak kenal surau, ya Allah. Sekarang aku dah kenal surau. Tapi aku susah nak tinggalkan hati yang jahat, hati yang tamak, hati yang hasad, hati yang su'uzan, hati yang hubbud dunia, hati yang tak percaya kepada engkau ya Allah dalam semua perkara. Maka tolong aku ya arhamar rahimin. Kita semayang boleh buat, tapi yakin dengan Allah, kita tak yakin. Saya baca lagi tiga kali. Jangan fokus pada rezeki aja. Ini kalau susah bab rezeki, baca ni. Bukan rezeki aja. Susah dalam meninggalkan perkara kejahatan, minta tolong Allah. Saya baca ulang tiga kali sama-sama. Bab kita ni macam ni. Orang yang sedang berusaha kepada kebaikan, tiba-tiba dia mati, maka Allah kira dia orang baik. Tapi kalau langsung tak nak usaha, macam ni lah.
kita nak pergi haji, ya, belum buat haji dah mati, kita kata apa? Belum buat haji lagi, tapi dah pakai ihram, dah haji ifrad, kita cakap apa? Untung mati dalam ihram. Tapi tak wukuf lagi, tak sampai pun baru 2 Zulhijjah, nak wukuf apa? Tapi dia tengah pakai ihram, dia buat haji ifrad, nama tak? Dia belum buat haji, tapi berusaha menuju ke arah mati, Allah terima dia, masya Allah. Macam itulah kita. Kita belum jadi baik, tapi berusaha untuk menjadi orang yang salah. Mati kita, Allah ambil kita, Allah cabut nyawa kita, tiba-tiba kita tak tahu. Maka Allah kira dah. Tapi kena usaha. Ya. Dia baca 3 kali. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahumal azizul ghaffar la ilaha illallahul wahidul qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Ya, mudah-mudahan ya Allah dengar, Allah tengok, Allah terima ya kita ni baik. Dan melazimkan dikau pintunya. Jadi mudah-mudahan bila kita ni tadi dah masya Allah dah meninggalkan segala makhluk yang merugikan kita, lalu Allah melazimkan kepada pintunya. Apa lazim kepada pintunya? Istiqamah. Ini yang kita minta kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ini dia. Tunjukkan kami jalan orang yang telah engkau istiqamahkan. Jalan yang lurus, tak ada bengkok-bengkok, istiqamah. Ni awal bulan, hujung bulan besok nak sambut bulan hijrah. Cerita lagi. Tapi kita tak hijrah-hijrah lagi. Kita kena hijrah. Umur dah hijrah dah, dari 1 tahun ke 1 tahun. 1 tahun. Nak hijrah dah ni, kena hijrah. Kena pindah dah, tak nak jadi macam sekarang, tak mau dah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong. Tolong, kita minta tolong Allah. Minta tolong Allah, minta tolong Allah, minta betul-betul. Macam kita tengah susah, minta betul-betul. Menangis betul-betul dengan Allah. Minta sungguh-sungguh nak jadi orang baik, nak duduk tempat baik. Kita nak macam tu. Tuan-tuan, kalau dalam dunia Allah dah bagi kita benda baik, insya-Allah di akhirat kita pun dapat perkara yang baik baik. Tapi kalau dalam dunia Allah tak berikan kita perkara yang baik-baik, dekat akhirat ditakuti kita tak dapat benda yang baik-baik, perkara yang baik-baik. Baik. Wa billahi taufiq wal asma. Al-a'iku thalis asyautan. Perkara yang menegah kita jadi orang baik, jadi buat baik, syaitan. Ini semua dah tahu dah. Makhluk yang tegah kita jadi orang baik. Saya kadang-kadang ada orang mesej, ustaz, masya Allah, saya nak jadi orang baik ustaz, tapi mak saya tak bagi, saya nak pakai tudung labuh ustaz. Mak saya kata tak bagi. Ustaz macam mana ustaz? Masya Allah. Doa dengan Allah. Minta dengan Allah. Nabi menangis, minta dengan Allah.
Ya Allah, jadikan salah satu daripada dua Umar ini masuk Islam, iaitu Abu Jahal dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Allah tak pilih Abu Jahal, Allah pilih Sayyidina Umar. Nabi sayang pak saudara Nabi, sayang pak saudara Nabi, sampai Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak ada hidayah, pada engkau tidak ada hidayah, walaupun orang itu orang yang kau sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi yang ada hidayah, yang menghendaki memberi hidayah itu Allah. Ya. Kita doa, minta dengan Allah, usaha, berdoa, buat baik, tetap Allah dengar. Tetap Allah dengar. Ya, baik. Yang menegahkan yang ketiga itu syaitan. Ya. Kemudian lazim atasmu hai saudaraku dengan berperang bagi syaitan dan mengerasi akan dia. Dan demikian itu kerana dua perkara. Perang sungguh-sungguh dengan syaitan. Syaitan ni musuh tak nampak. Eh? Orang senang. Boleh tumbuk tak apa. Syaitan ni tak nampak. Eh? Antara yang disebut oleh ulama apa dia? Antara pintu syaitan tu nafsu. Diri kita yang dalam. Kita Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsal ammarah tu bisu. Nafsu amarah itu nafsu yang jahat. Jadi pindahkan daripada amarah kepada lawamah, daripada mulhimah kepada mutmainnah. Agar proses ni, proses nak jadi nafsu yang baik, kena mujahadah, kena sungguh-sungguh. Ya. Eh? Kalau rehat-rehat je tak boleh tuan-tuan jadi baik. Ustaz, saya mengaji. Mengaji je tak boleh jadi baik. Sebab dia alat. Ilmu ni alat. Orang dah ada cangkul, ada budoza, dah tentu ke ada kebun? Belum tentu ada kebun. Kalau dia tak guna alat tu. Dia kena guna alat tu. Dia kena mencangkul. Dia kena start berdoza. Dia kena ada benih. Kemudian dah ada benih, dah ada buah. Manfaat tak? Manfaat tak buah tu? Tak manfaat. Kalau dia tak makan. Kau pergi, kau ada alat. Kau ada cangkul, berdoza, benih. Kau pergi tanam sawi. Lepas tanam, kau biarkan dia mampu. Orang cakap kita apa? Gila orang ni. Dia dah tanam sawi, kemudian lepas tu dah biar mampus. Lepas tu dia tanam balik, mampus lagi. Tanam balik, mampus lagi. Ni nama dia orang gila. Macam tu orang beramal. Orang ada ilmu, kemudian dia semayang. Semayang-semayang mengumpat. Macam orang yang tanam pokok, lepas tanam dah ada buah. Kemudian pokok ni mampus. Lepas tu tanam lagi, buah lagi, mampus lagi. Sudah berapa kali mampus dah. Jadi takkan kita nak jadi orang yang bodoh. Kita nak tanam buah, baik. Dah tanam pokok, kita pun ambil. Dah segar, kita pun ambil masak makan. Rasa Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat makan hasil daripada apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa apa? Ni'matnya, Masya Allah. Betul tak? Allahu Akbar. Ni'mat, Masya Allah. Kemudian bila kita dah rasa, kita sayang tak pokok tu? Sayang. Kita sayang pokok tu, kita jaga, kita baja. Begitulah orang yang apabila telah dikurniakan buah pada amalan, iaitu rasa. Tapi dia rasa-rasa pokok ni, rambutan ni masam, dia buat apa? Dia tanam lain. Nampak? Sebab itu suruh rasa. Sebab itu kata ulama tasawuf, buah ilmu itu amal, buah amal itu
rasa. Kenapa nak ada rasa? Bila dah ada rasa jadi sayang. Bila dah ada rasa jadi dipelihara supaya boleh rasa lagi, boleh rasa lagi. Kita tanam durian, masya-Allah, buah, rasa Allah, sedap ni. Jadi jaga pokok tu. Kita akan begitu juga amalan. Sebab kita dah rasa, maka kita jaga amalan tu, masya-Allah. Ya. Tapi yang rosakkan itulah banyak syaitan, ya. Manusia dan sebagainya, masya-Allah. Jaga-jaga nafsu kita. Perbaiki nafsu kita. Ya. Nafsu memang tak nak buat baik. Nafsu amarah ini dia menolak kebaikan. Dia tolak kebaikan, dia tak mau buat baik. Ya. Yang paling nak kena jaga orang muda. Kita orang tua-tua ni dipanggil umur ihsan. Ihsan daripada Allah. Halah. Jadi bukan tak jahat, orang tua-tua ni jahat. Tapi kurang buat jahat. Dia jadi kurang tau. Dia jadi macam tanah. Faham tak? Dia kata umur ihsan, dia panggil umur rahmah. Kalau kita muda-muda dulu, masya Allah, ligat lagi, masya Allah. Sebab kita dah berumur, badan dah tak larat, jadi kurang jalan untuk berbuat kejahatan tu dah dikurangkan oleh Allah. Datang ihsan dari Allah, datang rahmah daripada Allah. Tapi jahat yang dalam inilah yang bahaya. Yang tak payah guna kaki, yang tak payah guna tangan, yang tak payah guna telinga, yang tak payah, yang ni jahat dalam ni. Tua pun jadi, muda pun jadi. Kalau ikut, iblis ni tua ke muda, tuan-tuan? Dah umur ribu tahun takkan muda lagi. Dah tua pun hasad lagi. Dah tua hasad lagi. Berlaku tak yang muda hasad? Berlaku? Pada siapa tuan-tuan? Saja je saya nak bincang-bincang. Seronok-seronok. Siapa pula? Yang paling tua hasad, iblis. Yang muda pun hasad. Jangan ingat kami orang muda tak hasad. Hasad berlaku pada siapa? Saja je lah. Qabil Habil ni muda ke tua? Tuan-tuan lupa ya Qabil Habil . Qabil dengan Habil ni muda. Anak Nabi Adam. Maka benda dalam ni dia tak payah pakai duit nak hasad. Tak payah pakai peluh nak hasad. Duduk dia boleh jadi hasad. Tengok dia boleh jadi hasad. Ini kena jagalah. Kena jaga. Allah ya rahmat rahim. Bukan senang nak masuk syurga. Kalau senang semua orang masuk syurga dah. Semua orang masuk syurga. Semua orang masuk syurga. Kosong neraka. Baik. Pertama, bahawasanya ia seteru bagi muda. Ia seteru bagi muda. Syaitan ni musuh orang muda. Ya. Memang dia musuh orang muda. Baitu Nabi sebut 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pemuda. Memang dia suka sangat dengan orang muda ni. Jadi orang tua tak ada ke? Ada, tapi dia tak pernah minat sangat dengan orang tua ni. Itu jiwa muda tu memang tak sedar diri tu. Ya, umur dah 70, jiwa muda kata dia. Tetap blues dia cakap. Apa nak buat kan? Jaga orang muda. Macam kita ni, saya, Jiramli kan, apa semua kan, geng-geng haji kan. Jadi kita ni tak masuk dah, kita tak masuk haji. Kita masuk, kita ni golongan setan tak suka. Nak ajak pergi dandut pun dah tak larat, dia kata lutut dah sakit. Semayang pun dah duduk atas kursi, dia kata. Kan, nak dandut apa, dia kata. Aku tarik orang muda, dia kata. Aku tarik orang muda, dia kata. Lepas tu, umur tua ni umur rahmah.
kita dalam rahmat Allah. Allah beri kita kesempatan untuk sampai kepada umur rahmah. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku dah tua, kau sampaikan aku umur tua. Terima kasih ya Allah. Jangan kata kita duduk tempat tua ni tak bagus. Bagus. Orang muda bagus. Orang tua bah, semua bagus. Tak ada yang tak bagus. Mana ada yang tak bagus? Allah jadikan. Semua Allah jadikan benda yang bagus-bagus. Tak ada yang tak bagus lah. Alhamdulillah. Baik. Dan tiada tamak padanya bagi maslahah, yakni berdamainya. Dan ditinggalkan atasnya, tetapi tiada memadai akan dia, melainkan diminasakan kamu sekali-kali. Dan tiada jalan tiba-tiba sentosa daripada umpama ini seteru, dan lalai daripadanya. Dan kamu telik di dalam dua ayat daripada kitab Allah. Pertama, firman Allah Ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tidakkah aku janjikan kepadamu wahai anak Adam bahawa jangan kamu sembah akan syaitan, yakni jangan kamu ikut akan dia, bahawa ia bagi kamu seteru yang amat nyata. Dan firman yang kedua, inna syaitana lakum aduwwun mubin, dan bahawasanya fattakhidhuhu aduwwa, bahawa syaitan itu bagi kamu seteru, maka apabila maka ambil kamu akan dia seteru. Dan ini sungguh menakut dan sehabis-habisnya perkara yang menakutkan. Perkara yang kedua, bahawasanya ia sudah kejadiannya atas berseteru akan nikau. Kenapa kena berseteru dengan syaitan? Sebab memang syaitan ni memang seteru kita dari dulu. Ambil dia, musuh kita. Syaitan ni diajak ke mana? Diajak benda jahat. Tiap benda jahat, syaitan. Ada tak syaitan ni suruh benda baik? Ada. Tetapi ending dia jahat. Ending dia jahat. Dia suruh buat benda baik, tapi ending dia jahat. Ada cerita seorang awliyaillah, dia tengah baca Quran, tengah-tengah baca Quran, Masya Allah, orang lalu, dia tinggikan suara dia. Masa orang tak ada, slow lalu orang, dia pun tinggikan sikit suara dia supaya orang yang lalu tu dengar. Malam tu dia mimpi. Ada satu orang pemuda bawa satu bekas, dua bekas, satu kiri, satu kanan tu kiri. Yang bekas yang belah kanan penuh isi. Bekas sebelah kiri kosong. Dia tanya, kenapa biar yang ni kosong? Dia kata, yang ni bacaan Quran kamu yang kamu baca ketika seorang pemuda lalu di tepi rumah kamu. Rupanya Allah tak terima. Sebab ketika itu dia ada buat kerana yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Ingat senang. Baik. Tak apa, polis datang sesekali. Kalau bomba datang, orang sakit nama dia. Baik, Masya Allah. Budak-budak tak apa. Budak-budak ni ahli syurga, kita ahli neraka tuan-tuan. Budak-budak ni ahli syurga. Budak-budak ini iaitu orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang disayangi oleh malaikat. Kita ni bapa budak, memang malaikat geram dengan kita ni. Bila aku boleh cabut nyawa orang tua ni, dia kata. Geram aja. Darah-darah tinggi tu bergaduh juga pasal daging sekilo, dia kata. Padahal darah 170, gaduh juga. Memang aku nak tarik nasib baik tak sampai waktu dia lagi, dia kata. Kalau ikut geram malaikat maut, memang geram dengan kita ni tuan-tuan. Memang geram dengan kita. Bukan kita tak tahu, ilmu ada.
Ilmu ada, tapi bila tang amal ni tak boleh. Ilmu ada, tahu yang ni dosa, yang ni pahala. Tapi bila tang nak mengerjakan amal, bermujahadah untuk melakukan amal salih, yang ni kita gagal. Ya, kita gagal. Ya. Baik. Dan mendirikan selama-lama bagi berperang bagimu. Kena perang dengan syaitan. Maka iaitu pagi, petang, melontar akan dikau dengan panahnya. Ya, memang lawan sungguh-sungguh. Lontar syaitan sungguh-sungguh. Ya. Adalah. Ya. Apa benda yang menjadikan panah-panah syaitan dekat kita? Apa sebab-sebab yang kita boleh jadi jahat? Tinggalkan. Itu yang saya ajak kawan-kawan yang umur dah tua-tua ni, kalau boleh tinggal-tinggalkanlah televisyen tu. Kan? Tak payahlah, dah cukuplah tu. Ya nak ya? Walaupun kita minat bola, macam Haji Ramli minat rugby kan. Tak payahlah tengok rancangan tu, dah tak payahlah, cukuplah. Macam kita dah, memang suka bola daripada dulu kan. Memang tak boleh kena dapat dia siaran bola, memang first class lah, nombor satu lah. Ya? Kita dah tua, tinggalkanlah, cukuplah tu. Ya, mana panah-panah syaitan. Bukan kita tak pernah tengok, pernah. Ya, tapi benda tu unsur-unsur yang menjadi panah-panah syaitan. Saya tak suka bola, saya suka badminton. Kalau dulu rancangan badminton ni saya mesti kat depan. Serban kat pakai. Tengok badminton, tengok pakai serban, cilaka betul syaitan ni. Tapi bila kita dah umur dah tua tuan-tuan, kita tahu benda tu. Mana ada orang main badminton pakai seluar panjang? Mana? Yang inilah open-open mana-mana lah, open dunia punya kan. Mana ada? Kita pun dah tahu, kita slow lah. Kita slow lah. Dah lah tu umur aku dah banyak kan. Kita tengok putusan je. Rupa tu putusan Malaysia kalah. Kalau tak tengok pun tahu dah. Tak dapat sampai final. Jadi macam itulah. Nahlah. Kita dah lama dah, dulu pun kita dah buat dah. Dosa buat dah banyak. Kan? Jadi bila dah tua ni Allah bagi kita ihsan, umur rahmah. Kita tinggal dulu slow, sikit-sikit kita tinggalkan. Sebab kena mujahadah. Yang saya kata tadi, orang yang berusaha ke arah kebaikan mati, Allah terima dia sebagai orang yang telah bertaubat pada Allah. Syaitan ni jahat tuan-tuan. Lepas tu saya kata, syurga ni susah. Sebab itu nak tinggalkan benda jahat, dia jadi susah. Padahal simple ya tuan-tuan. Simple ya bendanya. Tapi nak tinggalkan tu susah. Benda cukup simple tuan-tuan. Kalau kita nak tinggalkan rancangan televisyen, simple ya. Kan? Jangan buang TV, kita tutup plug ya. Betul tak? Benda simple. Tapi nak tutup plug tu susah kan? Nak mujahadah tu susah. Sebab dia akan datang, syaitan kata jangan. Kau tiap malam tahajud, takkanlah. Tengok sejam habis pahala kau. Itu saya ada kawan-kawan main badminton, masih lagi ada yang sebahagian budak-budak baru. Sebab saya main badminton tuan-tuan, saya cakap dengan tuan-tuan. Saya main badminton, saya ada kelab saya sendiri. Kadang-kadang masuk budak-budak baru yang masih pakai seluar pendek. Jadi terdasar dakwah ni. Yang lama-lama alhamdulillah dah pakai seluar panjang. Baru ni masya-Allah ada satu orang jumpa saya, ustaz. Saya ada kawan ustaz, umur 65 masih pakai seluar pendek. Tak apa kot ustaz, dia kaki surau. Dia cakap dengan saya, dia kaki surau ustaz, tapi badminton pakai seluar pendek. Saya kata macam ni lah, kita buat kira-kira orang bodoh. Pada Allah kita tak tahu kan, tapi kita kira orang bodoh. Kira orang bodoh macam mana? Kita pergi surau, semayang 10 minit. 5 kali 50 minit. Kita main badminton 2 jam pakai seluar pendek. Agak-agak yang tinggal ada lagi tak? Pakai seluar pendek 2 jam, semayang 50 minit. Itu belum dosa lain, baru dosa seluar pendek. Ha.
Dia orang kata, alah ustaz, tak apalah, nanti jawablah dengan Allah. Kan semayang pahala banyak, dia kata. Takkan tak boleh cover up, dia kata. Akhir-akhir besok kau tim je lah dengan Allah Ta'ala. Bukan susah sangat. Bukan kau tim dengan aku. Sebab pahala tu bukan saya punya. Hukum tu bukan saya punya. Hukum tu hukum Allah. Kan ada orang yang semayang tapi tak tutup aurat. Semayangnya Allah tahulah. Tapi semayang sah tak? Sah. Tapi Allah tak terima. Dia semayang tapi aurat terbuka. Pakai baju masih nampak lagi jabal-jabal. Masya Allah. Pakai baju punggung masih nampak lagi. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Rabbi ya arhamar rahimin. Irhamna. Aurat tak tutup. Semayang alhamdulillah. Lalu orang kata apa? Alhamdulillah lah ustaz, daripada tak semayang. Tak semayang dah tentu lagi teruk. Kita nak apa yang kita buat Allah terima. Kita nak buat baik, kita nak jadi orang baik. Allahu Rabbi ya arhamar rahimin irhamna. Bismillah. Nah, kita berhenti sampai maka betapa ada kalanya kat situ. Sampai itu je. Maka betapa ada kalanya situ. Nanti kita sambung bulan depan insya-Allah. Allah. Tapi kadang orang tak boleh terima benda-benda macam ni, orang tak boleh terima. Kita tak suruh orang terima. Kita tak suruh orang terima sebab kita sayangkan semua orang. Kita sayangkan semua orang. Orang yang boleh terima dan orang yang tak boleh terima, itu bukan kerja kita. Itu hidayah daripada Allah. Jika Allah tak bagi hidayah, cakaplah macam mana sekalipun, tetap tidak akan beroleh hidayah Allah. Ingatkan macam mana sekalipun, tidak akan beroleh jalan kebaikan jika tidak ada hidayah daripada Allah, jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mana ia dikehendaki oleh Allah, macam manalah jalan susahnya, tetap di dalam hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak, tak payah susah. Ataupun jalannya susah, tetap dapat daripada Allah. Tapi kalau Allah tak hendak, buatlah macam mana, letaklah Al-Quran, letaklah dalil, letaklah hadis, dalil Quran, dalil hadis ini dan sebagainya, tetap dia tolak. Contoh yang paling senang kita ambil Abdullah bin Ubay. Makan dengan Nabi, semayang dengan Nabi. Tapi Allah tak nak. Jangan main-main tuan-tuan, hidup zaman Nabi. Belakang Nabi semayang. Belakang tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi Allah tak nak Abdullah bin Ubay. Buat macam mana? Padahal hebat dah tu. Dapat salam Nabi. Ya Allah, tuan-tuan, kita ni teringin sangat. Nampak tak? Teringin sangat nak tengok Nabi, nak cium Nabi. Teringin, tak dapat. Abdullah bin Ubay dapat. Tapi Allah tak hendak. Allah tak hendak. Rupanya dia bapa munafik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Itu usaha rindu sangat nak pergi Madinah, nak tengok Nabi, nak jumpa Nabi, ziarah kubur Nabi. Usaha nampak. Abdullah bin Ubay zaman Nabi, hidup zaman Nabi. Nampak ya. Tapi Allah tak ada. Kalau Allah hendak, insya-Allah. Baik, setakat ni saya teman saya dengan tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan, Allah jadikan kita sebagai orang yang soleh pada sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan pada zaman yang akhir ini, seperti mana kata Rasulullah SAW, jadilah orang yang ghuraba, orang yang sedikit. Maka mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk buat baik, untuk jadi orang soleh, dan Allah tak keluarkan kita, dan mudah-mudahan kita sentiasa amalan kita dalam rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan akhir kalam saya, insya-Allah, sebagai wirid kita, setiap bulan saya akan berita tentang madrasah kita, insya-Allah. Ada dua perkara yang saya nak wawarkan pada malam ni. Yang pertama, itu jika mana sekian jamaah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami bagi pihak madrasah mengalu-alukan iaitu sumbangan barang-barang kering, melainkan beras. Kenapa Ustaz tak nak beras? Sebab telah ada sahabat kita, saya sendiri pun tak pernah jumpa, saya tak pernah jumpa orang ni, tak pernah berdepan dengan saya, tak pernah jumpa saya. Tapi alhamdulillah, beberapa bulan kebelakangan ini, pemuda ini, dia orang muda lagi tuan-tuan, pemuda ini dia usaha untuk menghantar beras di madrasah sebanyak 600 kilo sebulan. Dengan diusahakan secara sendiri, dan saya ada dengar juga cerita daripada sahabat yang lain, katanya dia berusaha dengan kawan-kawan yang lain, berusaha dengan kawan yang lain, lalu dia menghantar beras di madrasah, iaitu sebanyak 600 kilo. Telah berlaku berapa bulan, saya ingat lama jugalah kot. Saya rasa dah daripada awal tahun dulu ke, saya pun tak pernah ingat, sebab saya pun baru dapat maklumat ini. Ada beberapa perkara yang saya serahkan kepada orang lain. Jadi saya buka ruang kepada sesahabat. Kebetulan baru-baru ini madrasah agak kehabisan barang kering, iaitu seperti minyak, tepung dan sebagainya. Kerana jika mana barang-barang ni kurang tuan-tuan, maka kos seharian kami akan meningkat. Jadi kosnya seharian madrasah iaitu sebanyak RM600. RM600. Jika benda-benda ni tak ada, dia akan naik, sebab kita kena beli minyak, kita kena beli benda-benda lain, bawang dan sebagainya. Dia akan cecah naik sampai RM700 dan sebagainya. Sebab kos minyak masak sahaja sebulan kami memerlukan 120 botol sekurang-kurang. 120 botol, botol yang besar tu. Botol besar tu 120 botol. Jadi setiap bulan kami perlu pakai sebanyak jumlah tersebut. Itu kalau tidak ada program besar. Kalau ada program besar, dia akan naik lagi lah jumlah tersebut. Alhamdulillah, jadi kami pun jarang adakan program-program yang besar. Memang kita pun tak buat pun, sesekali aja, setahun sekali. Jadi keperluan itu dia tak meningkat lah. Mana dalam 120 botol dalam sebulan, iaitu botol yang besar tu. So, botol besar tu rasa 5 kilo kot. Saya pun tak berfaham sangat lah tu bahagian dapur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jika ada sesambat yang tak sama-sama dengan kita, mungkin sebahagian orang tak faham tentang madrasah, kenapa Ustaz perlu buat sumbangan macam ni. Yang sahabat-sahabat yang lama dengan saya, dia orang dah tak kisah dah, cuma kedekut aja. Dia dah tak kisah dah dengan cerita saya ni. Ustaz cakap kami dah faham dah Ustaz, cuma kedekut je, tak boleh nak ubah lah, nak buat macam mana. Jadi masya Allah, mungkin orang yang baru kenal saya, dia kata tak faham kenapa kita buat macam ni. Sebagai maklumat lah, sebab madrasah kita tak macam orang lain. Saya bukan buat madrasah kerana komersial. Hatakan yuran bulanan pun kita tak tetapkan, tak wajib pun, nak bagi-bagi tak bagi tak apa. Pelajar kami sekarang iaitu 250 orang. Sekadar saya kongsi dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Kalau isian yang kita dapat sebulan tuan-tuan, tak sampai pun RM2,000. Kalau tuan-tuan kira 250 pelajar dengan collection yang tak sampai RM2,000, bermakna
average tak sampai pun RM7 yang bagi. Kalau ikut ya, kalau ikut faham ya? Kalau ikut. Dan saya tak kisah pun. Sebab saya memang buat macam tu. Kalau orang tanya saya, "Ustaz, kenapa ustaz buat macam ni?" Sebab kita nak jadikan dia amal soleh. Tu ya. Sebab masing-masing ada masa silam yang masing-masing. Jadi macam mana kita nak hapuskan kejahatan kita yang dulu? Maka Allah sebut dalam Quran, maka kejahatan, kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Jadi dengan kita buat baik sikit-sikit macam ni, mudah-mudahan kita harap dengan Allah, Allah jadikan amal soleh kita dan Allah terima kita sebagai orang baik. Tu je. Bukan apa pun tuan-tuan, tak ada apa benda pun. Mudah-mudahan jadi jariah kita di akhirat lepas kita mati, itu je. Lain tak ada apa-apa pun. Jadi itu yang nak disampaikan saya pada tuan-tuan untuk madrasah untuk sumbangan bambang kering, dan jika jemaah daripada surau ini untuk berusaha juga untuk buat sumbangan tersebut, saya amat berterima kasih kepada semua jemaah. Dan setiap kali saya beberapa tahun, saya rasa dah belas tahun kot saya mengajar di surau tuan-tuan ni, yang dulunya hanya surau, sekarang dah naik taraf, dah naik taraf, ya, tinggi dah maqam ni surau ni, alhamdulillah. Selama mana saya mengajar di surau ni, saya ucap terima kasih di atas semua sumbangan daripada sekalian jamaah yang tidak pernah serik membantu madrasah daripada dulu sampai sekarang. Dan saya sendiri pun tidak tahu sampai bila Allah benarkan saya untuk buat kerja ni. Maka saya berharap dengan Allah, mudah-mudahan saya mati dalam buat kerja ni dan tidak dikeluarkan oleh Allah daripada kerja-kerja macam ni. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan ia jadi jariah kita selepas daripada mati. Dan begitu juga untuk dana pengurusan bil api dan bil elektrik, saya juga mengalu-alukan sumbangan daripada semua orang. Dan khususnya untuk dana pengurusan, sehari kami memerlukan RM600 untuk duit dapur sahaja. Duit dapur sahaja, iaitu duit ikan dan duit sayur. Jadi itu kadang-kadang, Masya Allah, ada sahabat-sahabat yang masih panggil saya untuk kuliah-kuliah di luar. Kadang dia orang mesej saya, kata, "Ustaz, saya nak panggil ustaz, minta maaf dulu, berapa bayarannya?" Saya kata, "Nak bagi-bagi tak bagi sunnah, sebab saya datang kerana silaturrahim. Kalau saya datang kerana duit, saya memang minta banyak duit. Tapi sebab saya datang kerana silaturrahim." Sampai orang-orang surau dan orang masjid tanya saya, "Ada lagi ustaz macam ustaz dia?" Kata dia, "Kenapa pula? Yang lain dah mati ke?" Saya kata, "Tak adalah, selalu paling kurang ustaz 300, kalau jauh 2000 dia kata, paling jauh sikit, kurang sikit 1500. Ustaz nak bagi-bagi tak bagi sudah, kalau masjid tak bagi ustaz datang insyaAllah, jangan risau, atas dasar silaturahim. Sebab orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah beroleh naungan arash Allah tu. Saya itu je tuan-tuan, niat saya tu. Saya ngajar tuan-tuan dapat beramal. Tuan-tuan dapat beramal, saya mati, tuan-tuan masih hidup. Apa yang tuan-tuan buat? Saya kat kubur, Allah bagi. Ramai orang jumpa saya tuan-tuan. Ada satu hamba Allah, dia bawa seluruh keluarga dia datang jumpa saya tuan-tuan. Saya jumpa di Kedah. Saya nak berhenti dah tadi. Saya jumpa kat Kedah tuan-tuan. Dia di lingkungan, umur dia 40 lebih. Dia datang jumpa saya sewaktu saya ngajar di satu masjid. Saya turun-turun tuan-tuan, dia peluk saya. Dia peluk saya nangis. Dia nangis, bukan nangis, nangis betul. Nangis, nangis betul. Saya kata, "Kenapa ni bang?" "Terima kasih ustaz, semua wirid-wirid yang ustaz cakap dalam YouTube tu, saya tulis, saya baca, saya tulis, saya simpan dan saya buat, saya baca di rumah bersama anak-anak dan isteri. Hampir 2 tahun dah ustaz." Saya dengar tu, saya pula nangis.
Dia pula berhenti nangis. Dia kan pula, kenapa lah ustaz lah nangis? Saya kata rahmat Allah. Tuan-tuan, kalau dia beramal 2 tahun, Masya Allah, dia beramal, isterinya beramal, anaknya beramal. Allah, apa lagi yang lebih indah daripada duit RM100, RM1,000? Tak ada lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bagi saya RM1,000, besok dah kurang RM400. Sebab saya pergi pasar, bayar RM600 duit ikan. Nampak tak? Tapi ketuan-tuan beramal, saya mati, tuan-tuan hidup. Abadan abada. Besok malaikat datang dalam Liyal Ahad, Ahmad Rizam. Yang ni daripada orang Subang Bistari. Nama dia Haji Ramli. Haji Ramli hidup lagi, aku kata. Haji Ramli hidup lagi. Masya Allah, padahal saya, Haji Ramli tua lagi pada saya. Ya malaikat rahmat. Itulah Allah panjangkan umur dia lagi. Masya Allah. Nampak? Macam tu lah tuan-tuan. Allah, saya nak tu ya. Saya nak tu ya. Duit habis. Habis tuan-tuan. Habis. Duit habis. Ada berapa bulan dulu orang bagi saya RM30,000 tuan-tuan. RM30,000. Adik saya kata apa? Alhamdulillah bang. Abang dapat RM30,000. Saya cakap dengan adik saya apa? Jangan risau, 15 hari habis. Sebab sekolah nak pakai RM60,000 sebulan. RM60,000 sebuah. RM30,000, 15 hari habis. Sampai 2 minggu tuan-tuan, bang ada duit lagi. Dah habis, aku cakap 15 hari. Apa ada tuan-tuan? Tapi kalau amal salih, abadan abad. Buat amal salih tuan-tuan. Minta rahmat daripada Allah. Jadi saya ajak tuan-tuan ni untuk apa? Untuk amal salih. Amal salih. Untuk apa tuan-tuan? Amal salih. Kita dulu jahat, tinggal semayang bukan satu waktu. Apa salah? Minyak 5 kilo. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku buat ni, kau tolonglah hapuskan dosa-dosa semayang aku dulu yang aku tinggalkan. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, ke hadrah-Mu. Kami mohon rahmat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah hidup kami ke jalan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Peliharalah kami daripada jalan kesesatan, ya Allah. Zaman muda kami dulu, kami penuh dengan kesesatan, kekejian. Kami telah sesat bertahun-tahun, ya Allah. Dan kami ucap terima kasih kepada Engkau kerana Engkau telah kambil kami balik, tarik kami balik ke jalan Engkau yang lurus. Ya Allah, istiqamahkan kami, ya Allah, ke jalan-Mu yang lurus ini sehingga akhir hayat kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami belum jadi lagi orang baik, ya Allah. Tapi kami berusaha menuju ke arah jadi orang baik, ya Allah. Jika kami mati, tatkala ini Kau tempatkan kami dan Kau golongkanlah kami sebagai orang yang baik-baik pada sisi Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadikanlah saki-baki umur kami dalam rahmat-Mu. Jadikan perkataan kami, amalan kami dalam hidayah dan taufik-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau barokahkanlah surau ini, ya Allah. Surau Al-Ukhwah ini, ya Arhamar Rahimin, imarahkan ia, ya Allah, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan ilmu dan sebagainya. Dan jadikan kami semua orang yang dapat beramal dengan ilmu yang telah Engkau kurniakan ke atas kami, ya Arhamar Rahimin, agar kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Wassalamualaikum على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.